Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe ya. Perjalanan menuju Bukit Waruwangi Camp. Dan sekarang kita sudah sampai di Bukit Waruwangi Camp. Kita mau camp di sana di pinggir kolam renang. Dan itu namanya private camp. Harganya Rp250.000 udah sama dipasangin tenda dan udah sama sewanya. Nah, sekarang karena sudah malam, di sini ternyata gerah, guys. Untungnya aku bawa kipas. Nah, sekarang aku mau masak nasi karena aku tadi di rumah nggak bawa nasi dan jadi aku masak nasinya itu di sini. Nah, aku mau masak nasi dulu. Karena di luar hujan, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita cuma di dalam tendanya aja. Nah, dan sekarang aku mau masak mie-nya dulu. Aku di sini bawa dua mie, yang satu mie rebus sama mie goreng. Dan sekarang aku mau masak mie dulu karena di luar hujan. Dan sekarang aku mau masak dagingnya. Aku bawa daging dari rumah. Dan aku mau masak dagingnya karena di luar hujan, jadi kita nggak bisa kemana-mana, cuma di dalam tendanya aja. Di luar itu hujannya deres banget, jadi kita bener-bener nggak bisa kemana-mana. Bahkan sholat aja tuh kita udah pakai payung tapi masih tetap basah. Jadi maaf ya guys, aku cuma bisa review di dalam tendanya aja karena di luar hujan. Di luar masih hujan guys, dan ternyata deres banget karena hujannya cukup lama banget sih, sampai pagi aja tuh masih hujan. Jadi kita bener-bener di tendanya aja, dan kita mau review dalam tendanya. Ternyata agak rembes ya, tapi sampai dalam gak basah kok. Dan sudah pagi, alhamdulillah udah gak hujan lagi. Dan ini suasana di pagi hari, bener-bener masih sejuk banget. Dan ini pemandangan di pagi hari, benar-benar bagus banget, indah banget, dan sejuk banget. Ini cuacanya mendung gitu ya, nggak ada matahari. Dan ini penampakan di luar tendanya, masih mendung ya, mataharinya nggak ada. Benar-benar sejuk banget. Dan ini di private camp di samping kolam renangnya, dan ada pelangi dong. Indah banget dari sini pemandangannya, masya Allah. Bisa kalian lihat ya, di sini cuma Rp250.000 aja per tenda dan udah dipasanginnya loh. Dan sekarang aku lagi di atas, di samping kolam renang ada tangga buat naik ke atas sini, buat nikmatin pemandangan di sekitar sini. Bagus banget, lihat pemandangan dari sini, masih sejuk banget. Dan ini tuh sekitar jam 7:30. Di sini juga ada villanya, villanya itu harganya Rp750.000 aja per malam, bisa untuk 4-6 orang. Di sini juga ada sapi, ada rusa juga. Kita bisa nikmatin pemandangannya, bagus banget dan indah banget. Yuk buruan cobain camp di Bukit Waruwangi. Di sini juga bisa sambil sarapan di atas, sambil menikmati pemandangan di sekitar. Dan sekarang kita mau berenang dulu. Di sini sudah fasilitas renang ya, nggak usah bayar lagi. Dan masih mendung guys, tapi enak deh berenang di cuaca mendung gini. Dan karena sudah terlanjur basah karena renang tadi, jadi kita sekarang hujan-hujanan, seru banget guys. Dan setelah renang dan hujan-hujanan tadi, sekarang kita mau sarapan dulu.
Aku di sini sarapan sosis sama roti aja. Karena di luar hujan. Jadi kita mau sarapan dulu, terus kita beres-beres dan pulang. Setelah sarapan, mandi, beres-beres dan foto ala piknik gitu, sekarang kita mau pulang. Terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe ya, agar aku semangat membuat video-video selanjutnya. Yuk buruan mampir ke Bukit Wariwangi Camp.